Halo, ketemu lagi di video blog saya. Malam ini saya seharian ini malam ini seharian ini saya di rumah. Alhamdulillah bisa istirahat di rumah. Lah kemarin. Terus ini baru pulang terawehan. Masjidnya kan sebelah situ deket. Pas pulang ada yang belum tidur. Oh, pada udah ngantuk gitu. Udah pakai baju tidur. ada yang belum bobo. Neng. Neng. Ada yang belum tidur itu. Tuh lihat. Jadi, udah saya tarik aja ke sini. Tarik ke kamar. Kamarnya dia di situ sama ibu bapaknya. Ya, Neng. Udah saya tarik sini, bikin deh video. Genit nih anak nih. Neng. Sini, kita cerita sini. Ini sudah masuk minggu-minggu beberapa ya, dekat-dekat minggu-minggu terakhir Ramadan. Makin makin sedih kalau saya sih ya. Nggak kerasa waktunya, cepat banget rasanya. Ya enggak nih ya. ya enggak neng puasanya udah mau habis, ntar nggak ada terawehan lagi, sholat malam di masjid lagi. Biasanya rame di masjid malam-malam, kumpul komplek jadi rame. Udah kalau udah habis selesai puasa, habis selesai lebaran, ya sepi lagi deh malam-malamnya. Nggak kayak malam-malam Ramadan. Gitu. Sama barusan juga, kalau barusan, oh iya mau cerita juga. Barusan nih dari masjid, kan masjid di komplek rumah saya namanya Masjid Al Jabar. Itu bisa dilihat websitenya, kayak loh, ada websitenya. www.aljabar.com kayaknya itu sih. Masjidnya sekarang alhamdulillah bagus banget. Ada AC-nya. Dingin, udah gitu pas masuk ke masjidnya wangi. Bersih banget, baru renovasi. Enak banget. Jadi kayaknya sekarang-sekarang kalau mau itikaf enggak usah kemana-mana, dekat rumah aja udah enak, udah nyaman, tinggal jalan kaki dari rumah. Tapi biasanya sih setiap Ramadan saya suka keliling ke masjid-masjid, ke Istiqlal, kemana-kemana. Cuman kan selalu rame, dimana-mana rame. Neng, ini lagi cerita ini. Lagi cerita masjid. Masjid komplek kita enak, sekarang bagus. Jadi alhamdulillah di kompleks tinggal di kompleks yang masjidnya enak, nyaman, terurus dan bagus. Ya, kalau masjidnya bagus, masjidnya enak, masjidnya nyaman, kan ibadah juga enak. Ceramahnya juga enak. Ceramahnya milih ustadznya tuh jarang. Milih ustadznya nggak pernah yang, bukan nggak pernah sih ya, pasti random ya, tapi kalau tadi ceramahnya tuh nyaman gitu, bikin hati nyaman, nggak yang bikin kita jadi nggak ya, bikin hati kita jadi panas. Ini kenapa coba, Neng? Dia tuh lihat udah bisa berdiri sendiri loh, kubra. Jangan main ludah. Tak boleh main ludah. Genit nih anak. Duh, kaosnya udah pada robek-robek. Ya Allah. Neng Irma. Sini ngobrol, ngobrol di sini, ada ke sini, sini ngobrol sini, sini ngobrol sini,
Sini. Ya. Sini. Ngobrol sini. Ngobrol sini. Tadi waktu buka ya, dia dengar suara kucing. Tadi waktu meong, meong, meong. Nah dia bingung. Tadi waktu buka ada dengar suara kucing. Dia langsung bengong gitu, nyari suara kucingnya dari mana, terus dia takut. ketawa sendiri sini ya. Ketawanya bagi-bagi dong. Sini bangun. Aduh. Bangun di sini. Ngobrolnya di sini. Nah tuh. Ada bunyi motor tuh. Ada bunyi motor. Ada bunyi motor tuh. Nah tuh. Ada bunyi motor. Bunyi apa tuh? Wah. Bunyi apa sih nih? Makanya sini. Bunyi apa sih? Bunyi apa itu ya? Anak kecil tuh selalu lucu ya. Hey. Anak kecil tuh selalu lucu ya. Kalau ngeliat anak kecil seperti ini, pengennya jangan gede-gede, di bonsai begini aja. Di bonsai segini aja, jangan tambah gede. Kelakuannya biar begini terus aja, nggak usah jadi makin gede. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ya Allah, tetonggengan, hiperaktif banget ya. Hey. Sini. Terima kasih yang sudah pada ngasih-ngasih baju. Terima kasih yang sudah pada ngasih-ngasih kado dan baju buat Irma. Udah banyak loh yang ngasih. Udah banyak yang ngasih loh. Jadi baju lebarannya Irma banyak nih. Baju buat lebarannya Irma banyak nih ya. Neneng. Ya. Ya udah deh. Sekarang mau makan dulu. Selamat berpuasa di minggu terakhir bulan Ramadan tahun ini. Tetap semangat. Dah.